Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kali ini Pak Ali akan membahas tentang aplikasi dari pelajaran sekolah. Karena ini ada informasi yang menyesatkan dan ini sudah dilihat banyak orang ya. Jadi sudah ada 4 juta orang dalam 4 bulan, ada 7.000 komentar. Nah, menyesal baru tahu. Nah, di sini adalah tutorial untuk membuat gas LPG seolah-olah terisi kembali. Nah, padahal enggak. Nah, ini kan informasi yang menyesatkan, bahkan ini sangat berbahaya. Kita akan bahas, kita putar sedikit ya videonya, kita lihat narasinya seperti apa ya. Nah, di ini kita mulai dari awal sedikit ya. Sudah mulai naik lagi. Tadi padahal di angka 2 pas. Nah, sekarang mulai merangkak naik si jarumnya. Ini tanpa rekayasa, teman-teman. Okay. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa jadi kita dengan saya di channel Tukang Ali. Dengarkan kreatif tanpa batas. Nah, dulu. Di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan sebuah tabung gas yang di mana di bagian sini kita bisa lihat indikatornya gasnya itu sudah mau habis. Jadi jarumnya sudah mendekati ke angka ini ya, ke ini. Maksudnya ke tanda yang warna merah, dan hal seperti ini sering sekali terjadi ketika kita tidak sering mengecek di bagian gasnya ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara membuat tabung gas ini terisi kembali tanpa harus kita beli yang baru, teman-teman. Nah, kalimat terisi kembali jelas ini adalah kalimat yang menyesatkan karena sama sekali tidak terisi kembali. Ya, yang dilakukan di sini adalah memberi air panas. Tentu saja ini akan membuat LPG adalah liquid petroleum gas. Ya, gas yang ditekan sedemikian rupa tekanannya sehingga menjadi cairan. Nah, tabung ini didesain untuk suhu ruangan. Kalau dikasih air panas, ini sangat berbahaya. Ya, di sini memang bahkan diilustrasikan dia merebus air panas. Ini digunakan untuk merebus air panas, terus kemudian dikasih ember, air panasnya dimasukkan. Ini sangat berbahaya. Nah, kita lihat sisi komentarnya dulu. Nah, di sini cara ini hanya untuk darurat ketika gas sudah mau habis, atau dengan kata lain untuk memaksimalkan sisa-sisa gas di dalam tabung gas yang membeku. Karena yang jelas kata membeku ini keliru ya. Ya, jadi ini salah. Tapi darurat ini masih bisa diterima ya. Karena suhu udara sekitar tabung terlalu dingin. Rasanya terlalu dingin di Indonesia masih suhu ruangan ya. Memang di tabung didesain di suhu ruangan ya. Kalimat ini juga kalimat yang keliru. Jika ingin mencoba, perhatikan indikator jarum, jangan sampai naik indikator ke yang berwarna. Nah, baca selengkapnya. Jika ingin mencoba, perhatikan indikator, jangan sampai naik di indikator yang berwarna kuning, atau untuk menjaga tekanan udara di dalam tabung gas supaya tidak over. Ini masih masuk akal ya. Jika masih takut, menggunakan air hangat saja disiram ya pada bagian tabung di bawah, dan ketika jarum sudah naik langsung saja dipergunakan. Cara ini digunakan karena saya terinspirasi ketika gas habis, akan tetapi tabung gas masih terasa berat, kemungkinan gas di dalam tabung membeku. Nah, kalimat membeku ini keliru ya. Mungkin masih ada yang berwujud cair itu masih bisa diterima, mungkin karena ketidaksempurnaan valve itu mungkin masih masuk akal ya. Karena suhu di luar tabung dingin sehingga tabung gasnya ikut menjadi dingin dan gas dalam membeku. Ini jelas menyesatkan, kata membeku yang benar masih dalam bentuk cair, mungkin itu benar ya. Jadi kita kocak-kocak aja kalau ada suara airnya, enggak, sebenarnya bukan air ya, cair, beda antara cair dengan air. Cara seperti ini banyak sekali dipergunakan para pedagang makanan di pinggir jalan untuk memaksimalkan sisa-sisa gas di tabung. Ini masih masuk akal ya. Jadi ada, tidak seluruh informasi ini enggak masuk akal. Ada yang bagian masuk akal dan enggak, nanti kita akan bahas. Untuk beberapa lama digunakan, saya tidak bisa menjamin untuk kawetannya, tergantung dari sisa-sisa gas di tabung beku, karena ini hanya cara darurat saja ya. Dia kembali lagi memberikan darurat. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Jadi tadi Pak Ali sampaikan LPG liquid petroleum gas sebenarnya ini adalah gas metana. Namanya gas ya, itu harusnya dalam wujud gas, tapi karena tekanan yang tinggi dia dalam wujud cair. Tetapi kalau gas ini masih penuh ya,
atau setengah penuh dikasih air panas, tekanannya itu sangat berbahaya, bisa sampai meledak, karena tabung ini didesain untuk suhu ruangan. Nah, di sini ada komentar yang menarik juga. Kalau ini berbagi itu memang indah, walau hanya ilmu tabung gas, mantap Pak. Nah, ini ya saya apresiasi juga, ya saya apresiasi juga, tapi ada sesuatu bahaya yang harus Pak Ali terangkan di sini. Saya pun mencoba, alhamdulillah memang betul jos ilmunya. Nah, di sini ada yang, nah ini yang saya cari. Pak, pakai rumus PVNRT. Jika volume tabung tetap, maka rumus menjadi P1 per P2 sama dengan T1. Ini benar-benar menggunakan ilmu ya. Dengan menggunakan suhu di mana T2 lebih besar T1, maka tekanan P2 akan lebih besar daripada P1. Bagaimana dengan jumlah molekul gasnya tidak berubah? Ini benar. Jadi molekul gasnya tetap, sama sekali tidak berubah. Jadi kalimat bahwa ngecas ngisi secara otomatis jelas salah. Itu tidak benar. Jadi narasinya keliru di dalam video tersebut. Tidak berubah atau tetap artinya jumlah gasnya tidak bertambah. Semoga penonton bisa memanfaatkan ilmu-ilmu fisika SMP atau SMA. Kita lihat balasan-balasannya. Ya. Betul, ada yang seperti itu ya. Betul banget nih jawaban, tidak ada penambahan volume gas. Malah ini bisa berbahaya. Nah, ini betul. Malah ini bisa berbahaya jika gas dipanaskan akan memuai dan tekanannya bertambah besar dan dapat mengakibatkan ledakan. Ini benar ini, Mbak Yuli ini ya. Perlu diingat, regulator tersebut menunjukkan jarum tekanan yang bertambah besar, bukan volume atau massa gas besar. Bahaya ini jika panasnya ya lebih dari 100 derajat Celcius, tabung akan meledak, tapi air mendidih tidak melebihi 180 jelas jangan ditiru, maaf. Ini benar. Ya. Ini komentar yang benar. Masa bodoh mau SMP, SMA atau apapun, ya utama api bisa nyala lagi biar ini ya. Jadi kalimat masa bodoh apa ini kita hindari, karena ini memang ada ilmunya dan ini bisa menyelamatkan hidup kita, ya. Untuk Mas apa ini siapa Holiday GTR Holiday ini ya Anda salah. Jangan masa bodoh ya ini. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya kita ya, seluruh anggota keluarga ya. Kemudian betul Bang. Nah, ini Anda yang betul Bang. Kalau udah ngopi tabungnya bisa tabungnya meledak juga no problem. Kita lihat komentar yang lain. Terima kasih Bang ilmunya, walaupun belum saya mencoba tapi saya lihat komentar semua positif. Enggak semua positif juga. Ini Pak Ali sarankan malah jangan dicoba. Boleh dicoba kalau memang sudah habis. Ya, sudah sama sekali api enggak nyala, ya mungkin ada sisa-sisa cairan gas di situ, ya. Cairan LPG di situ. Terus kemudian mungkin valve-nya juga tidak sempurna sehingga sebenarnya masih ada yang terjebak tidak bisa keluar, bisa dicoba. Kalau tabung itu sudah mati, ya sama sekali tidak bisa keluar, bisa dicoba dengan risiko. Ya tetap ada risiko di situ, bisa dicoba dengan risiko. Kalau terpaksa dalam keadaan darurat, ya gas sudah habis, ya apalagi dikocok-kocok masih ada isinya. Dan admin benar di sini Pak Ali juga apresiasi, jangan dengan air panas, air hangat saja. Itu sudah cukup untuk menaikkan suhunya, mungkin ya akan masih ada sisa. Ya ini akan membuat tekanan lebih tinggi dan tekanan lebih tinggi ini untuk apa? Memaksa gas untuk keluar. Ya, tapi tetap ada risiko di sana ya. Oke. Jadi yang jelas informasi bahwa apa gas itu apa ngecas sendiri ngisi secara otomatis seperti narasi yang ada di video ini jelas informasi yang sendiri ya. Tanpa harus kita isi ulang teman. Nah, kalimat ini ya, nambah sendiri tanpa kita harus isi ulang, ini jelas kalimat yang salah ya. Bertambah otomatis jarumnya bisa naik sendiri tanpa harus kita isi ulang. Intinya jarumnya memang naik tapi isinya tetap. Ya, jadi ada kalimat tadi ngisi sendiri itu jelas kalimat yang keliru. Ya, jadi ini tolong dipahami. Nah, ini akhirnya Pak Ali juga ngecek ya di situs-situs yang memang untuk menjaga safety. Ya, di sini ada safety school. Di sini tabung LPG harus diletakkan jauh dari kompor atau sumber api dan usahakan tidak terpapar panas.
ya, ini dari Safety School ya, penyebab kebakaran LPG dan cara mengatasinya cari sendiri ya. Di sini ketik aja penyebab ini, judulnya ditulis saja muncul di Google, dan Pak Ali juga dapatkan informasi dari sini tambahpinter.com ya. Tetap aman dan nyaman dengan standar penyimpanan tabung gas bertekanan ya. Di sini jangankan dikasih air panas ya, di sini pastikan tabung gas tidak berada di sekitar sumber api. Ini kalau ada kebocoran biar tidak terbakar yang jelas ya. Terus kemudian perhatikan masa kedaluwarsa. Nah, tidak terkena sinar matahari langsung, bahkan kena sinar matahari aja nggak boleh, karena panasnya sinar matahari ini bisa meningkatkan volume dan kemungkinan tabung akan kalau tidak kuat akan meledak, paling tidak akan terjadi kebocoran, dan itu juga bahaya ya, kebocoran kalau ada api yang bisa meledak. Nah, di sini yang berhubungan dengan panas mana? Terlihat dari coba Pak Ali cari ya, yang hubungannya dengan panas lagi. Masa kedaluwarsa, periksa sekarang. Ventilasi baik, jauh dari sumber panas atau api terbuka. Nah, ini kita coba ya. Jauhkan dari sumber panas atau api terbuka. Jaga tabung gas agar tidak terpapar langsung oleh panas atau api terbuka. Hal ini dapat mencegah terjadinya ledakan akibat tabung gas yang terlalu panas. Ya, tabung gas yang terlalu panas ya, kita sejak SD sudah diajari kalau panas itu akan memuai. Yang jadi masalah di sini tidak hanya memuai. Ya, di sini kalau ada perubahan panas ya, yang cairan LPG tadi akan berubah menjadi gas, dan perubahan dari cairan menjadi gas ini akan membuat volumenya itu akan meningkat dengan drastis. Itu permasalahannya ya, jadi bukan sekedar memuai, tapi ini berubah wujud. Kalau sudah berubah wujud dari cair menjadi gas, perubahan volumenya sangat besar dan tekanannya akan berubah sangat besar, dan itu rumusnya juga sudah diberikan di sini ya, tadi PV sama dengan NRT tadi, dan ini merupakan rumus standar yang diperkenalkan mulai SMA ya, SMP sudah ada sebenarnya konsep-konsepnya. Oke, itu saja yang mungkin Pak Ali komentari dari video ini. Jadi tolong admin menjelaskan dengan sebenar-benarnya dan memberi narasi, jangan menyesatkan, gitu saja. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.